Mengakui kos yang perlu ditanggung negeri bertanding agak tinggi, Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berharap mereka dapat mencari jalan bagi menghantar atlet bagi temasya berkenaan. Katanya ia penting bagi merapatkan integrasi nasional antara Sarawak, Sabah dan Semenanjung. Terima kasih. Sarawak memang bersedialah untuk menganjurkan SUKMA pada tahun depan 2024, dan kita mengucapkan segitiga terima kasihlah kepada semua esko-esko negeri dan terutama sekali kepada Menteri Belia Sukan kerana telah bersetuju untuk Sarawak menjadi tuan rumah. Kita akan berusaha untuk menganjurkan SUKMA ini terbaik. Kita tahu bahawa memang kosnya agak tinggi untuk mereka datang daripada Semenanjung dan juga Sabah, tapi sedaya upaya kita berharap tiap-tiap negeri dapat menghantarkan atlet-atlet mereka supaya sedikit sebanyak selain daripada membangunkan sukan, merapatkan hubungannya juga adalah satu usaha kita untuk merapatkan integrasi integrasi Semenanjung, Sabah, Sarawak. Ya. Kita tidak menghadapi masalah, insyaAllah kita akan dapat menjadikan sukan SUKMA yang baik untuk tahun hadapan, insyaAllah. Ya.